بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا جل جلاله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار إخواني وإخواتي كمسلمين فميرسا سلامتي فإذا فإن دغردي رسالة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat dan karunia Allah Pada siang hari ini Kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Salawat beriring salam, marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ikhwani wa akhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah rahimakumullah. Terakhir dalam pembahasan adab-adab membaca Al-Qur'an sudah kita sampaikan adab yang kedua. Di mana sudah kita bacakan hadis yang menjelaskan akan keutamaan ganjaran pahala yang akan diperoleh oleh orang yang membaca Al-Quran sehingga sudah semestinya sudah selayaknya tidak ada yang diharapkan tidak ada yang diinginkan oleh seorang mukmin oleh seorang muslim yang membaca kitabullah melainkan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun adab ini atau poin ini belum kita selesai menjelaskan. Kita ulangi membacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Satu ayat, harfan, satu huruf Bukan satu ayat Min kitabillah Dari Ayat-ayat Kitabullah Ayat-ayat Al-Quran Falahu bihi hasanah wasallam, Maka dia Akan diberikan ganjaran Baginya kebaik satu kebaikan Walhasanatu biashri amthaliha Sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Dan ini sudah janji Allah untuk umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah minimal, paling tidak sepuluh kali lipat. Kemudian kata dia bahasa Almualikul alif lam mim harfun. dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf dalam Al-Qur'an beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang surah yang diawali dengan alif lam mim ketika kita membacakan alif lam mim misalkan dari awal dari surah al-Baqarah maka kita tidak memperoleh hanya satu kebaikan. Tapi katanya Nabi SAW, walakin alifun harf, alif itu satu huruf, walamun harfun, lamnya satu huruf, wa harfun, mimnya satu huruf. Inilah keutamaan yang semestinya cukup bagi kita untuk menggugah hati kita. Untuk memotivasi diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi yang kita lihat ikhwan yang sangat menyedihkan umat ini. Keinginan dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin untuk membaca Al-Qur'an sangatlah kecil bahkan waktu yang mereka sia-siakan, waktu yang kosong mereka gunakan untuk hal-hal yang sia-sia dan belum tentu dalam satu hari satu malam dalam 24 jam mereka membaca ayat Al-Qur'an dan hal yang tidak bisa diterima alasan dengan mengatakan tidak sempat. Ikhwan, kalau kita lihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk membaca kitab Allah dalam situasi kondisi apapun kita tetap Allah perintahkan فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Bahkan apa yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya Saat keadaan yang begitu genting sekalipun Seperti dalam keadaan perang Mereka tidak lepas dari qiraatul Qur'an generasi terbaik umat ini para sahabat radhiyallahu anhum situasi apapun yang mereka alami dalam keadaan apapun mereka mereka tetap tidak meninggalkan bacaan Al-Qur'an sangat-sangat berbeda dengan kita umat hari ini bahkan saat keadaan lapang sekalipun waktu yang begitu banyak tidak digunakan untuk kerahul Quran dan sering sudah kita katakan kebanyakan bahkan umat ini hari ini lebih banyak waktu kita yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia bahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia pun tidak ada untuk keuntungan dunia pun nggak ada tapi kita gunakan waktu kita, kita habiskan waktu kita untuk hal itu. Namun untuk hal membaca, menyempatkan waktu untuk baca Quran, kita katakan tidak sempat. Ikhwan, sayangnya Allah Rabbuna Tuhan kita kepada kita hambanya. Tidaklah memberikan balasan kebaikan hanya dengan satu kebaikan yang sama. bahkan Allah katakan Ila Kebaikan yang dilakukan oleh hamba akan Allah lipat gandakan berlipat ganda yang banyak yang tidak bisa ditentukan oleh kita tapi sesuai dengan maunya Allah Namun kenapa tidak ada keinginan tergerak di hati kita untuk memperbanyak, merutinkan baca Al-Quran, ikhwat. Pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Sepinya sekarang rumah tangga atau rumah-rumah kaum muslimin dari bacaan kitab Allah. Bahkan tidak jarang lebih ramai pekuburan dari kita bacaan kitabullah daripada rumah kaum muslimin. Baca Al-Quran mungkin sekali seminggu itu sudah termasuk dianggap sudah alim bahasa kita ya. Alim katanya. Itu yasinan malam Jumat. Oh itu udah hebat tuh. Apa kata mereka? saya jangan sampai lah. Kalau nggak ada yang meninggal, baru dibaca ayat Al Quran di rumah mereka. Kalau sekali seminggu itu sudah mantep, sudah paten menurut kaum muslimin hari ini. Di mana waktu kita yang banyak kalau kita kerja pagi masuk misalkan jam delapan atau lebih cepat dari itu pulang asar atau bahkan lebih cepat dari itu mau kemana lagi? Tuhan apa yang kita alami hari ini teguran Allah dengan tidak banyaknya kita melakukan aktivitas di rumah di luar rumah hari ini. Tentunya, waktu kita sudah sangat banyak untuk Allah, khususnya untuk baca Al-Quran. Tapi, apakah dengan banyaknya kaum Muslimin di dalam rumah hari ini, mereka akan semakin banyak membaca Al-Quran? Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ini teguran Allah untuk mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan umat ini dengan kitab Allah. <tuh> Kalau selama ini mereka mengatakan tidak ada waktu, sibuk di luar rumah, nah hari ini kaum muslimin dituntut, kita semua diminta lebih banyak aktivitas di dalam rumah, alias kita tidak banyak, tidak penuh aktivitas di luar rumah kita. Masihkah kita katakan alasan nggak ada waktu? Masihkah kita ada alasan nggak sempat? Kuat. Satu juz satu hari itu di rumah atau bagi seorang mukmin seorang muslim itu mesti sudah sangat minim loh baca Quran di luar salat satu juz satu hari baiknya Allah kepada kita memberikan kebaikan membalas kebaikan kita tapi kenapa tidak tergerak kenapa janji manusia yang hanya untuk atau urusan dunia yang sementara lebih didengar atau lebih menggerakkan hati kaum muslimin hati hamba untuk melakukan perkara-perkara dunia daripada apa yang dijanjikan oleh Allah berupa ganjaran pahala yang akan Allah balas dunia dan akhirat. Kawan, kalau orang menganggap bahwa ganjaran balasan kebaikan yang kita lakukan itu hanya di akhirat ini sangat-sangat keliru. Salah besar, semua kebaikan yang pernah kita lakukan, ikhwan kita dibalas oleh Allah di dunia hanya karena kita tidak menyadarinya. Kalau kita berpikir, apa yang Allah berikan kepada kita? Apa yang kita peroleh, yang kita habiskan dari nikmat dan karunia Allah. Apa sudah cukup sih untuk membayar ibadah, amal soleh yang kita lakukan untuk membayar itu semua? Sudahkah cukup? Hampir kita mungkin sudah pernah ke rumah sakit walaupun kita nggak yang sakit. Tidakkah kita lihat ikhwan sekarang dengan kecanggihan itu rumah sakit rumah sakit itu oksigennya nggak lagi pakai tabung yang besar berdiri udah langsung dari saluran ya untuk oksigen nggak masing-masing pasien lagi ada tabungnya kalau di rumah sakit sekarang Ikhwan apakah antum apakah kita mengira itu semua gratis Bayar sekian oksigen sekian kilo berapa kita harus bayar Ikhwan? Selama ini be begitu banyak oksigen Allah yang lebih baik dari itu yang kita habiskan pernahkah kita akan dapat membayarnya? Tidakkah cukup kebaikan Allah ini? sebagai balasan dari apa yang kita lakukan. Bahkan tidak cukup. Perbuatan baik kita, ibadah kita kepada Allah, sekalipun semua kita lakukan apa yang Allah perintahkan, tidak akan pernah cukup untuk mengganti dari nikmat dan kurnia yang pernah Allah berikan kepada kita. tapi tidak jarang di antara kita dari kaum muslimin kalau untuk kebaikan hitung-hitungan wah oh, tadi udah baca Quran oh tadi semalam udah baca Quran udah sampai sekian Allah Akbar atau ketika kita nasihat kita ajak kawan kita, teman kita, saudara kita untuk melakukan kebaikan ah aku udah lakukan ini tadi mereka kalau sudah melakukan kebaikan Sudah mencukupkan Dengan satu kebaikan Tidak melakukan kebaikan yang lain Apalagi kalau Misalkan yang diperintahkan itu bukan suatu kewajiban. Kalau orang udah sholat pardu, udah malas sholat-sholat sunnah. Kalau orang udah sholat baca Quran dalam sholatnya, udah baca Quran di luar sholat udah sangat jarang. ini yang mesti menjadi perhatian kita ikhwan sekali lagi hadis yang mulia ini sabda Nabi saw yang mulia ini sebenarnya sudah cukup sangat cukup bagi kita untuk memotivasi kita agar selalu memperbanyak kiraatul Quran di setiap waktu kita ini adab yang kedua yang sudah kita jelaskan sebelumnya tapi belum selesai kita menjelaskannya. <tuh> Syekh Abdul Aziz menjelaskan adab yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Dalam keadaan taharah suci dari hadas. Apakah itu hadas kecil atau hadas besar? Begitu juga suci badan pakaian dan tempat yang kita tempati kita gunakan untuk qiraatul Quran. Syekh menjelaskan kepada kita. Kata beliau bersuci sebelum membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Pahala menjadi lebih sempurna apabila seorang membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Meskipun demikian, kata beliau, seorang yang membaca Al-Quran juga dibolehkan membaca Al-Quran tanpa wudhu. Jika ia membacanya dengan hafalan, nah, jumhur mengatakan, "Kalau membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushab, boleh-boleh saja." hanya lebih utama, hanya lebih sempurna ketika kita menjaga adab yang ketiga ini, yaitu hendaknya kita dalam keadaan suci saat kita membaca Al-Quran. Akhwani wa khwati, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangankan membaca kitabullah yang mulia. Ayat-ayat Al-Quran Bahkan saat beliau zikir kepada Allah sekalipun beliau tidak menginginkan berzikir kepada Allah dengan lisannya kalau tidak dalam keadaan pahara Dalam satu riwayat disebutkan ikhwani wa khati Rasulullah SAW berada di luar kota di luar kota Madinah bersama para sahabat dan saat beliau saat itu beliau sedang melakukan tayamum ke jidar tembok. Kemudian ada sahabat yang datang dan mengucapkan salam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam tersebut sebelum beliau menyempurnakan tayamumnya. Dan setelah beliau sempurnakan maka beliau mengatakan kepada para sahabat, "Tidaklah ada yang menghalangiku." untuk menjalam salam kalian kecuali karena aku tidak suka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali aku dalam keadaan tahur dalam keadaan suci Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah sebagai teladan bagi kita umatnya kalau beliau menjawab salam pun tidak lakukan tidak menginginkan kecuali beliau dalam keadaan taharah dalam keadaan suci apalagi kalau beliau dalam keadaan membaca Al-Quran tapi terkadang kita ikhwan walaupun hanya dengan hafalan misal kita lebih atau sepele bermudah-mudah udahlah dengan hafalan aja kok kita Padahal ada keinginan kita untuk membaca Al-Quran untuk merujuh hafalan kita. Tapi kita tidak mempersiapkan wudhu kita sebelum itu. Apa sih sulitnya bagi kita? Apa sih ruginya bagi kita? Kalau kita biasakan membaca Al-Quran dan dibiasakan pula dengan membacanya dalam keadaan ta'urah. Walaupun kalau kita membaca Al-Qur'an dengan hafalan tidak salah, artinya boleh-boleh saja tanpa kita beruduk, namun sangat dianjurkan, namun sangat diharapkan dari kita diinginkan dari kita hendaklah kita dalam keadaan suci saat kita membaca Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh adapun jika membaca Al-Qur'an itu dari mushaf, kita membaca seperti ini. Maka, sebaiknya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci, dalam keadaan parah. Inilah yang terbaik. Inilah yang lebih selamat. <tuh> Nanti akan dijelaskan pada bab atau adab berikutnya. <tuh> Memang tidak heran, Ikhwan. Kalau pada hari pada hari ini kaum muslimin sangat sulit untuk menerapkan adab-adab yang diinginkan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita umat ini kita sadari itu semua akibat dari kurangnya pengetahuan agama kita yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwan, dengan jujur kita katakan, masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang beragama hanya sekedar mengetahui dari turun-temurun katanya. Tapi tidak beragama, oh karena Allah mengatakan. Mereka meng melakukan sesuatu dalam agama ini karena katanya seperti itu. Maka ikhwan kita lihat. Di majelis-majelis yang kita buat hari ini. Banyaknya pertanyaan dari kaum muslimin yang datang kepada kita yang selalu diawali, "Ustaz, katanya kalau kita begini, begini ya?" Itu pertanyaan sangat sering kita dengarkan. Pertanyaan sangat sedikit dengan mengatakan, "Kan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Allah mengatakan begini, hadis mengatakan begini." Lalu bagaimana Ustaz yang sebenarnya? Jarang kan pertanyaan seperti ini. Saya nggak jujur saja kita. Bahwa pada hari ini kenyataan yang ada bahwa kita masih sangat minim mengetahui agama kita berdasarkan sumber yang asli. Berdasarkan kala Allah, kala Rasul sehingga sangat berat bagi umat sehingga sangat berat bagi kita kaum muslimin untuk melakukan aktivitas sehari-harian kita itu berdasarkan adab-adab yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya karena kita nggak tahu belum lagi ditambah rusaknya keyakinan umat rusaknya keyakinan kaum muslimin sehingga untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah berat dan sudah kita katakan ikhwan perkara apapun di dunia ini gak, usah urusan agama ya urusan dunia kalau tanpa ilmu pasti semuanya akan terasa berat, apalagi urusan agama yang hanya disandarkan dengan suatu keyakinan saja, sehingga apabila keyakinan seorang mu'min, seorang muslim tidak kuat, tidak kokoh, bagaimana dia akan mudah tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan? agama maka tidak mengherankan ikhwan kalau pada hari ini apa yang kita pelajari dari adab yang pertama sampai sekarang ini dalam penerapannya masih jauh dari kaum muslimin adab yang keempat <tuh> bersuci ketika hendak menyentuh mushaf al-quran ini tadi yang, yang dikatakan oleh Syekh. Apabila membaca Al-Quran dari mushab, maka hendaknya kita bersuci dalam keadaan taharah. Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Beliau menurunkan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya Nabi sallallahu bersabda illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang itu dalam keadaan suci kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah larangan di sini adalah larangan haram? Sehingga wajib bagi siapapun yang ingin menyentuh Al-Quran, yang ingin membaca Al-Quran dengan menyentuh mushabnya, harus dalam keadaan tarah, dalam keadaan suci. Sekalian ini terjadi, perbedaan di antara para ulama kita. Namun yang terbaik, yang paling selamat, bahwa kita membaca, menyentuh mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran dengan menyentuhnya, Baca Al membaca Al Quran dengan mushab sebaiknya kita lakukan dengan keadaan dalam keadaan suci atau dalam keadaan wudhu. Beliau menjelaskan di sini. Adapun menyentuh Al Quran tanpa wudhu dalam hal ini terdapat pendapa, perbedaan pendapat ulama. Untuk Kehati-hatian hendaknya berwudu ketika ingin menyentuh musab Al-Quran. Apakah menyentuh musab di sini? Kita membacanya atau hanya sekedar memegangnya? Maka sebaiknya, apalagi khususnya saat kita menyentuh Al-Quran, memang untuk qiraatul Al-Quran, untuk membacanya, sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu untuk, kehati-hatian kita. Dan untuk mendapatkan keutamaan ganjaran yang lebih baik dan sempurna. Mayoritas ulama mensyaratkan hal ini meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bolehnya menyentuh mushab tanpa berwudu. Nah, ikhwan. Adapun tadi membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushab dibolehkannya tanpa wudhu atau tanpa dalam keadaan suci ini jumhur membolehkan membaca tanpa menyentuh mushaf. Adapun membaca Al-Qur'an atau menyentuh Al-Qur'an dengan mushaf dan memegang Al-Qur'annya sebaliknya jumhur ulama mensyaratkan harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan ada wudhu kita. Walaupun, sebagiannya, mengatakan, bolehnya menyentuh Al-Quran, atau membaca Al-Quran dengan memegang mus'abnya, tanpa ada wudhu. Akan tetapi, kata beliau, yang lebih afdal adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu, Berwuduk ketika menyentuhnya Karena hal itu lebih dekat kepada Kehusukan dan kehadiran para malaikat nah, Ini yang lebih afdhan Bukankah ketika urusan-urusan Perkara dunia yang hina ini Kita selalu menginginkan yang terbaik kalau kita cari barang untuk kita, misalkan kalau kita ke pajak, belanja, selalu kita menginginkan yang paling baiknya. Coba ikhwan, ikhwati, tentu masuk ke, peka, ke pajak, kemudian perhatikan semua pembeli, bahwa setiap mereka ingin membeli suatu barang, pasti mereka akan milih. Apa tujuannya? Apa yang mereka inginkan, bahwa mereka tidak menginginkan sesuatu yang jelek, artinya bahwa... Bisa kita pastikan semua kita menginginkan yang lebih baik. Gak ada yang menginginkan yang lebih jelek. Itu perkara dunia yang hina, perkara dunia yang sementara. Bahkan mungkin barang yang kita miliki, yang kita beli, yang kita cari, yang kita pilih, yang paling baik, belum tentu kita manfaatkan. Kita udah meninggal. Sedangkan Bila itu urusan perkara ibadah Perkara amal saleh, Kenapa kita Asal jadi aja Tidak selalu berusaha Menginginkan melakukan yang paling afdolnya Kenapa Padahal ikhwan Kebaikan amal saleh ibadah kepada Allah inilah hakikat milik kita inilah yang sebenarnya yang kita persiapkan untuk diri, kita bukan untuk orang lain Quran. kalau kita baca Al-Quran dengan wudhu kalau kita menyentuh Al-Quran dengan dalam keadaan wudhu dan ini yang paling afdal Apakah akan menguntungkan orang lain? Apakah akan menguntungkan penjual musahab Al-Quran? Apakah akan menguntungkan percetakan Al-Quran? Apakah akan menguntungkan guru-guru yang mengajarkan, Ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran? Enggak. Setiap ibadah, setiap amal salih yang kita lakukan, itu hanya menguntungkan kita itu untuk kita tanpa berbagi dengan orang, nggak akan dikurangi ganjaran kita nggak akan pernah terkurangi pahala kita untuk diberikan kepada orang orang lain sangat berbeda dengan perkara dunia yang kita lakukan selalu menginginkan yang paling baik tapi di sana kita masih berbagi dengan orang. Itu sudah pasti. Tidak ada satu perkara dunia yang kita lakukan yang kita bisa pastikan bahwa itu semua manfaatnya untuk kita. Tapi kenapa kita? Kalau untuk urusan dunia selalu menginginkan yang terbaik. Sebagai muhasabah bagi kita ikhwan. Untuk diri. Kenapa saat kita atau seorang tua mendapatkan kabar yang tidak baik misalkan saat penerimaan rapot anaknya tidak naik kelas. Ada enggak orang tua yang senang? Orang tua seperti apa? Wah, bangga anaknya enggak naik kelas. Atau ketika anaknya mendapatkan nilai rapotnya merah. Wah senangnya. Ada. Tidak ada satupun yang menginginkan itu. Ketika anak kita kita sekolahkan. Kita nggak mau anak kita selalu kelas 1 nggak menaik. Enggak nanjak ilmunya, enggak nanjak pengetahuannya. Tapi pernahkah kita berpikir ikhwan? Ilmu kita, ibadah kita, amal soleh kita, kita tingkatkan nggak sih? Berusaha nggak kita untuk melakukan yang terbaik? Kalau hari ini ilmu kita sampai sekian, wah udah cukup. Gak mau belajar lagi, iya kan? Tapi, kenapa anak kita? Kita tuntut, kenapa anak kita? Kita inginkan yang terbaik. Kenapa enggak? Kita inginkan juga yang terbaik, hal yang sama dengan kita. Artinya, kita harus berusaha bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita juga harus berusaha. Mana yang lebih afdal? Ini jangan kita sepelekan ikhwan. Ini jangan kita anggap remeh. Berusahalah selalu kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal saleh dengan cara yang paling afdal, dengan cara yang paling baik. Jangan melakukan amal saleh, jangan melakukan ibadah hanya sekedar dari dilakukan hanya memenuhi atau melepaskan kewajiban saja. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima dalam membaca Al-Quran yaitu menghadap kiblat. Asyik menjelaskan di sini kepada kita. Menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran disebutkan oleh sejumlah ahli ilmu seperti Imam An Nawawi dan yang lainnya, ya boleh juga membaca Al Quran tanpa menghadap kiblat. Artinya seperti ini. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa termasuk Adab yang harus yang mestinya kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran, hendaklah kita menghadap ke arah kiblat. Sekalipun bukan suatu kewajiban, artinya ketika kita membaca Al-Quran, boleh walaupun kita, kita tidak menghadap kiblat. Artinya bukan suatu syarat harus membaca harus menghadap kiblat baru boleh kita membaca Al-Qur'an bukan. Tapi suatu adab saja. Yang harus kita perhatikan ya. Untuk memberikan fokus, artinya ketika kita ada unsur kesengajaan kita untuk menghadapkan diri kita arah kiblat saat membaca Al-Quran di sini akan kehadiran hati kita akan lebih besar bila dibandingkan kalau kita baca Al-Quran asal jadi ada pokoknya di mana duduk situ baca Al quran ini berbeda karena ikhwan wa khawati ibadah yang kita lakukan ya Tentunya kita mengharapkan atau menghadap kepada Allah, kepada rabbuna, kepada rabb kita, kepada Tuhan kita. Sedangkan kita diperintahkan dalam melakukan ibadah secara umum agar kita melakukannya dengan menghadap atau mengarah ke arah kiblat. Kemudian kata beliau, namun menghadap kiblat lebih mendorong untuk kehusukan dan lebih utama dari menghadap ke arah yang lainnya. <tuh> Beliau ingin menjelaskan kepada kita ketika kita mengarahkan arah kita saat membaca Al-Quran ke arah kiblat ini akan lebih mendorong kita untuk khusuk Kenapa sebenarnya, ketika kita melakukan sesuatu itu dengan apa yang telah diperintahkan, ini menunjukkan bahwa kita melakukannya itu betul-betul dengan kesadaran kita, karena banyak orang ikhwan, banyak kita yang melakukan sesuatu kebaikan tanpa kita ada unsur kesengajaan. Seperti membaca Al-Quran sering kaum muslimin. Udah asal baca Quran. Dia dapat Al-Quran musab duduk arah manapun. Apalagi misalkan di rumahnya dia duduk di tempat di sopa, di tempat yang empuk. Sedangkan gak tahu kemana arah. Atau dia duduk di tempat, di kasur tempat dia tidur baca Quran. Udah begitu, dia naik tanpa ada unsur kesengajaan. Sedangkan kalau kita selalu saat membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat, ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan keikhlasan hati kita itu hadir, ikhwan, dan setiap ibadah, setiap perbuatan baik. Amal soleh yang kita lakukan dengan sepenuhnya menghadirkan hati kita dan kesadaran kita, inilah yang sebenarnya dituntut dari kita untuk melakukan segala aktivitas amal soleh yang kita lakukan. Artinya, bahwa kita tidak melakukan apapun dari kebaikan dari amal soleh, hanya sekedar tanpa ada unsur kesengajaan dan kehadiran hati kita. Maka kata beliau, membaca Al-Quran, apakah dengan hafalan atau dengan mushab menghadap ke arah kiblat ini akan lebih mendorong kita untuk menghadirkan kehusukan kita. Karena kita lakukan itu dari sejak awal sudah dengan penuh kesadaran dan kesengajaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, adab-adab yang kita pelajari hari ini, kita pahami dan bermanfaat bagi kita. Karena waktu kita, waktu jualah yang memisahkan kita, maka kita sudahi pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. billahi taufiq wal hidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته